Halo Sultanku, selamat datang di channel Potterindra. Kembali lagi kita membahas Last Fortress ya. Dimana kalian bisa mengetahui untuk Last Fortress sendiri di karnaval berburu ataupun di event kalian saat mendatang nanti. Kalau tempat lokasi kita, event kita berbeda, itu wajar karena tempat server kita berada pun juga berbeda, guys. Server gua sendiri di sini sebenarnya ada di pagar 220 ataupun di server 220. Nah, untuk event Carnival Summer kali ini yaitu adalah sebuah trial weekend misi balas dendam, di mana kalian menyelesaikan mutan yang koordinasi dengan sebuah aliansi ya. Jadi teman-teman kalian itu juga bergabung untuk rally seperti halnya si mutan kayak gini. Nah, dia level 4 778 untuk CP yang direkomendasikan. Gue belum kuat sih guys. Jadi kayak gitu, dimana kalian bisa untuk cariin. Lalu kita balik lagi, dimana untuk event kali ini sebenarnya gue udah lama banget ya jarang banget untuk buatin sebuah video tentang Last Fortress lagi karena terjadi Tower of Fantasy ya, tapi nggak apa-apa, semoga kalian bisa mengerti. Lalu di bagian pendapatan juga, di bagian event kali ini trialnya klaim terus, dan juga hadiah yang ada kayak gini kalian klaimin. Lalu bagian karnaval, gue rekomendasikan buat kalian saat pertama kali, gue rekomendasikan buat kalian yang ini dulu ya. Kalau dapat banyak, kalian ambil ini aja sih, koin kenangan. Seumpama kalian kan free to play nih, kalau free to play biasanya kita itu tidak akan mendapatkan terlalu banyak untuk poin kenangan ini untuk upgrade si hero. Kalau heronya udah level tinggi, no problem, kalian mendali hero elite, kalian baru ambil. Kalau masih rendah levelnya, lebih baik kita upgrade ke CP hero kita dulu ya. Lalu di bagian sini, bagian jalan hegemoni, dimana untuk Wahyu Kiamat sendiri ya, Wahyu Kiamat di sini gue baru skip dulu lah, ini masih tutorial nggak genah karena bukanya di PC. Aduh, ayo ya udah ya oke ya, ayo tobas ah. Balik lagi, mending di bagian base gini gue agak enak. Di bagian Wahyu Kiamat dipindah di bagian jalan hegemoni, jadi kalian bisa menempati sebuah aliansi, menempati satu level kota 4, kota 5, kota 6 dan sebagainya. Ini baru di tahap aliansi kalian yang benar-benar aktif. Disarankan aliansi kalian benar-benar aktif ya, kalau di sini kalau udah turun pangkat udah nggak rame kayak gini, kita tinggalin, kita cari yang lebih rame lagi untuk pengaktifan, dimana untuk ya kita dapatin gacha ataupun hasil-hasilnya lebih bagus lagi lah kayak gitu. Ada juga sistem kontrak hero nih, veteran dan rookie. Jadi kalau nambahin hero ke sini, nanti ke bagian sini rookie. Lalu veterannya siapa nih? Kosong ya veteran gua. Veteran di atasnya si Rocky soalnya. Jadi dia bakalan nambahin gitu untuk di bagian season pertama ini. Oke, jadi ini adalah gameplay kecil gua tentang Last Fortress. Gue bakalan buatin sebuah video lagi untuk beberapa hari kemudian tentang CP, lalu tentang gacha juga ataupun open-open hadiah. Oke lor, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.